أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tentunya kita memahami hati itu memiliki kewajiban-kewajibannya. Ibadah hati itu banyak. Ibadah hati itu sabar itu ibadah hati, tawakal itu ibadah hati, ridha kepada Allah itu termasuk ibadah hati. Dan termasuk ibadah hati yang paling dahsyat dan menempati urutan yang pertama di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, ibadah hati itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa ikhlas kepadanya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Inilah yang menjadikan sang penulis buku menurutkan dan menempatkan persoalan ikhlas itu menjadi bab yang pertama. Karena ternyata ibadah hati yang paling agung itu adalah masalah niat dan masalah keikhlasan. Dan tahukah kita saking besarnya kedudukan masalah niat dan kedudukan masalah hati dan ikhlas, sampai-sampai kita mendapati sepertiga dari bangunan sunnah secara keseluruhan itu adalah membicarakan tentang masalah hati. Jadi sunnah itu tiga, Ibu. Bagaimana kita menjaga hati, bagaimana menjaga ilmu yang kita dapatkan betul-betul mencontoh Rasulullah, dan yang ketiga, bagaimana kita menjaga makanan kita dan minuman kita dari perkara-perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Jadi menempati porsi yang sangat besar, sampai-sampai sepertiga dari bangunan kehidupan hati, kehidupan sunnah itu terletak kepada hati yang ikhlas.